Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Nermin Haljeta dan Tito Okello mendapatkan peluang. Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan pisan. Begitupun dengan Ilhan Fandi dan Alvarez yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Hilmansyah. Tepat pada menit ke-16, Rizky Eka mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng tipis ke samping gawang. Dan pada menit ke-31, giliran Sipakon yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melambung di atas mister gawang. Pada menit ke-41, Letirval mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng tipis ke samping gawang. Kendati kedua tim bermain dengan saling menyerang, tetapi skor 0-0 tanpa gol pun bertahan hingga babak pertama berakhir.